Kembali lagi bersama Denda di Makmur, dan Denda seperti biasa sendiri lagi. Aku di sini punya sosis, punya air buat minum, punya bumbu penyedap, rasa sapi, sama tepung terigu, sama piring, sama minyak goreng dan penggorengannya. Langsung aja kita bikin sosis tepung. Pertama, sosisnya kita kupas dulu. Ini harga sosisnya Rp15.000, aku beli di supermarket. Kalau tepung terigu itu 1/4 beli di warung aja. Itu harganya Rp3.000. Sama itu deh, bumbu penyedap rasanya itu harganya 500 perak satu saset. Sekarang siapin tepung terigunya buat jadi kulitnya gitu ya. Sosis kulit tepung. Cukup gak? Kurang. Cukup. Nih bumbunya kita masukin. Pokoknya jangan kental, jangan keenceran juga jangan. Harusnya pakai mixer nih. Cuman kan Makmur. Kalau pakai mixer, mixernya mahal. Terus listriknya juga jadi mahal nanti. Jadi pakai tangan aja. Sosisnya berendam di bathtub. Sosisnya luluran jadi putih. Sama ini. Tuh, warnanya masih putih. Tepungnya juga. Belum sosisnya. Kan lama matangnya. Set. Yeah. Sosis apa ini? Keriput. Pokoknya ini namanya kan sosis goreng tepung. Jadinya namanya gorengan sosis. Kayak ini karena ini adonannya kayak apa namanya? Pisang goreng, ya gak sih? Ya pisang goreng kan? Kayak ngegumpel-gumpel gini. Ya persis lah pokoknya. Berarti ini namanya gorengan sosis pakai tepung. Langsung kita coba aja kali ya. Rasanya kayak apa ya? Semoga enak. Empuk. Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak goreng sosis biasa. Bukan salah aku, serius. Teringnya kena aku nih pasti. Nggak apa, gagal sekali-sekali. Ya pakai tangan aja. Intinya nggak sesuai ekspektasi lah. Tadi mikirnya ini tuh kayak bakal keselimut sama tepung-tepungnya. Cuman nyotong kok. Ini salah Kak Wisnu, bukan salah aku. Tapi enak kok. Tapi tidak berubah rasa istimewa sosis. Enak. Oh iya, lupa tadi harganya berapa. Udah dong, ini harga. Udah ya? Total berarti Rp18.500. Murah kan? Makmur hari ini gagal. Aduh, udah aku malu. Udah ngomong kak.